Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini videonya tentang Shopee haul. Ini aku kan kemarin beli tiga paketan. Apa aja isinya? Yuk, ini aku mau buka paketan yang pertama. Dan tada, isinya adalah dekorasi untuk di tembok. Tuh kayak gitu, bagus kan? Ada 4, pokoknya bagus banget. Aku suka. Nah, ini paketan yang kedua. Aku mau buka dulu. Apa ya isinya? Ayo tebak apa isinya. Aku gunting dulu ya, teman. Gunting dulu. Ini bungkusnya bagus, tebel. Nah, ini apa? Ini itu buat tempat spons cuci piring gitu loh. Tapi ternyata kecil banget. Kayak gitu, itu ada lubangnya di bawah. Lucu deh, tapi kecil-kecil gitu, lucu imut. Nah, ini aku buka ya. Dan tada, ini adalah tempat sabun untuk di kamar mandi. Kayak gitu, itu bahannya besi. Bagus. Aku sih belinya 2, itu juga sama. Aku buka lagi dan tada, ini juga sama modelnya sih, sama yang kayak tadi itu. Bagus, suka. Bahannya stainless. Dan ini yang paketan yang paling gede. Apa ya isinya? Yuk dibuka. Aku gunting dulu, guntingnya lama itu soalnya gede. Aku gunting lagi. Dan tada. Wow, gede banget. Itu apa ya yang putih? Buka dan tada. Ini aku buka dulu ya. Ini kan aku mau dekorasi dapur biar cantik, lebih cantik gitu dapurnya. Dan tada, itu adalah tulisan untuk di kamar mandi. Bagus, bagus deh. Ini aku dekorasi dapur. Oke, perlengkapan dekorasi dapur. Ini paketan lagi Shopee haul. Kita buka ya paketannya. Mempercantik dapur gitu loh. Gimana sih caranya? Yuk dibuka lagi. Dapur kontrakan. Ini di dapur mini sih. Dapur mini banget. Dapur mini tapi nyaman. Dan tada, itu adalah apa? Ayo tebak. Coba. Itu aku gunting ya. Nah, ini aku buka, udah aku gunting ya paketannya. Apa ayo isinya? Dan ternyata adalah ambalan atau rak melayang warnanya kuning. Itu buat di tembok. Tuh, sampahnya banyak banget. Kita sisihin dulu. Dan ini yang kedua. Apa ayo? Aku buka lagi. Digunting solasinya, pokoknya dibuka, di unboxing. Apa isinya? Itu adalah warnanya putih. Apa? Kayak tadi loh, benar. Itu adalah ambalan atau rak melayang untuk di tembok. Tuh kayak gitu. Dan tada, itu loh kayak gini. Isinya ada 3 buat di tembok.
ada 3 susun, pokoknya bagus, sip banget. Nah, tadi yang udah dibuka mau dipasang di situ, di tembok situ, kita lihat ya, ayo. Halo, ini aku mau masang rak melayang ya di sini di dapur untuk dekorasi dapur. Ini yang masang mau dipasang nih sama suami. Ini ada 3 susun yang tadi aku udah buka itu nih. Ini ya, ini yang rak pertama udah mau dipasang. Ini diukur dulu di temboknya. Nah, itu kita pasangin penyangga besi supaya kenceng, supaya tuh enggak jatuh gitu. Wah, mau dibor dulu. Ini dipaku dulu. Habis ini nanti bolongannya itu nanti dikasih bor. Ini ya, aku mau dekorasi dapur supaya lebih cantik. Gimana sih caranya bikin dapur kita supaya cantik? Nah, ini nih aku kasih tips-tipsnya. Nah, ini udah mulai dibor. Kita bor 2 lubang ya. Ya, itu kayak gitu. Satu udah, satu lagi. Setelah dibor nanti dimasukin ini ya, visor yang ini nih, yang plastik ini loh. Nah, nih mau dimasukin dulu ke lubangnya itu. Tuh, kayak gitu ya. Lalu kita pasang ini apa namanya? Penyangga. Penyangganya kita pasang ke tempat tadi pakai baut. Pakai baut. Nih, kayak gini. Pakai itu ya, apa obeng ya? Obeng ya. Pakai obeng. Bentar ya, aku ambil obeng dulu. Ini cara memasang ambalan ya, atau rak melayang. Caranya kayak gini nih. Ini aku belinya di Shopee Haul aku kemarin ya, aku unboxing itu loh. Nah, ini kita harus masangnya ke apa? Harus kenceng ya. Nih udah jadi nih. Ini udah jadi satu. Nah, itu tuh udah jadi satu kayak gitu. Harus kenceng masang ya. Kenceng kan, nanti kita taruh. Nah, habis itu kita pasang ini ambalannya yang warna putih nih. Nah, ditaruh di situ. Dadah. Hi, bagus banget. Nah, ini yang berikutnya, yang kedua ya, lebih kecil sedikit. Ini dibuka dulu ya, di unboxing dari plastik. Loh, itu ada apa? Nah, ini penyangganya. Nah, ini mau dipasang lagi. Dipasang di sini. Ini yang kedua mau dipasang di sini. Kita lihat.
Itu ditandai dulu. Dekorasi dapur ya, ini ya. Nah, ini dilubangi dulu pakai paku sebelum diber. Habis itu diber satu. Itu satu yang pertama, lubang satu. Satu lagi kita bor yang kedua itu. Nah, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita masukin visernya ke dalam lubang. Dua-duanya ya. Lubangnya kurang dalam. Oh, ternyata lubangnya kurang dalam. Kalau kurang dalam tuh dibor lagi. Habis dibor kita pasang penyangganya. Nah, itu ya penyangga besi itu loh, kita pasang dulu di baut ya, supaya kenceng di baut sampai kenceng. Oke. Ini bagus banget nih, aku suka nih. Udah nih, mau dipasang ya, kan udah terpasang nih penyangganya, lalu dimasukkan. Kita lihat, tada. Yuhu. Mantap. Asik. Nah, ini kita pasang itu ya, penyangganya. Ini yang ambalan yang paling kecil ya, udah. Lalu kita pasang ini yang terakhir. Yeay, udah terpasang. Asik, udah jadi nih, udah 3 sah, 3 susun. Makasih. Nah, ini yang kedua, aku mau masang ini ya, gantungan. Ini loh hiasan. Tuh mau aku pasang di situ. Sebelum dipasang kita paku dulu. Itu kan dipaku dulu tuh. Habis itu dipasang deh hiasannya. Coba ya. Yeay, bagus banget. Oke. Ini pas sebelum dipaku temboknya disolasi dulu sih sedikit aja supaya enggak retak gitulah. Lanjut kita pasang yang hiasan kedua. Itu dipaku lagi ya, paku dulu, paku kecil. Paku. Lalu dipasang. Yeay, bagus banget. Ih, bagusnya dua aja kali ya. Lanjut paku yang ketiga. Yeay, udah ya. Ini udah 3, bagus kan? Ini rak melayangnya juga udah 1, 2, 3. Ini hiasannya 1, 2, 3. Yang satu mau aku taruh di sini. Tadi udah dipasang semua kan. Nah, ini mau aku tunjukin hasilnya kayak gimana, kayak gini. Dan ini aku mau pasang, mau naruh bunga tanaman artifisial. Lalu aku kasih cangkir. Aku tambah lagi hiasannya, cangkir lagi. Jadi kayak gitu, bagus kan? Nah, ini tampilannya. Habis itu sebelah dapur kan kamar mandi. Aku kasih hiasan itu, tulisan bedroom yang kemarin di unboxing itu loh.
Oke, udah semua. Nah, itu ya tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya kayak gini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.